Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, khususnya anak-anakku yang berbahagia, siswa-siswi LPI Darut Taqwa dan juga anak-anakku dimanapun berada, juga mungkin pemirsa yang lainnya ya, insya Allah kaum muslim muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kali ini saya Khalzi Mustafid akan memberikan teori dan praktek sholat ya. Kita awali dengan niat sholat yang biasa mengucapkan niat sholat ya. Bismillahirrahmanirrahim dari sholat subuh. Usolli fardhus subhi rak'ataini mustaqbilal qiblati ada'an imaman au ma'muman lillahi ta'ala. Saya niat sholat subuh 2 rakaat menghadap kiblat. Kalau menjadi imam ya imaman lillahi ta'ala, atau ma'muman sebagai makmum ya lillahi ta'ala, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian sholat zuhur. Usolli fardhu dzuhri 4 raka'atin mustaqbilal qiblati ada'an imaman aw ma'muman lillahi ta'ala. Saya niat salat zuhur 4 raka'at. Dan salat asar, usolli fardhul 'ashri 4 raka'atin mustaqbilal qiblati ada'an imaman aw ma'muman lillahi ta'ala. Maghrib, usolli fardhul maghribi 3 raka'atin mustaqbilal qiblati ada'an imaman aw ma'muman lillahi ta'ala. Ya, isya ya yang terakhir, usolli fardhul isya 4 rakaatin mustaqbilal qiblati ada'an imaman aw ma'muman lillahi ta'ala ya. Itu pemirsa rahimakumullah, dan kemudian kita lanjutkan dengan bacaan doa iftitah dan seterusnya. Baik, untuk bacaan-bacaannya langsung kita akan baca sekaligus mempraktikkan gerakan-gerakannya. Nah, dalam praktek sholat ini ya, nanti akan saya baca secara jahr ya, secara keras ya. Lalu nanti di dalam gerakannya tolong diperhatikan baik-baik, bagaimana gerakan mengangkat tangan, takbiratul ihram, ruku, itidal, sujud, duduk iftirasi, baik iftirasi ketika duduk antara dua sujud maupun ketika tahiyat awal dan duduk tawarruk sebagai tahiyat akhir ya, juga termasuk nanti ditutup dengan salam. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ambil salah satu niat sholat ya. Nanti kalian boleh mengambil niat yang mana yang kalian lebih nyaman. Saya akan mengambil niat sholat sholat maghrib ya, yang 3 rakaat. Usolli ya, jadi berdiri tegak menghadap ke kiblat. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli fardhul maghribi 3 rakaatin mustaqbilal qiblati ada ma'muman lillahi ta'ala. Allahu akbar. Kabiran walhamdulillahi kathiran wa subhanallahi bukratan wa asira. Inni wajjahtu wajhiya lilladhi fatharas samawati wal arda hanifan muslima wama kana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi wa rabbil alamin. La sharika lahu wa bidhalika umirtu wa ana minal muslimin. Terus baca surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah, ayat-ayat pilihan kita ambil dari surah Al-Isyrah. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده. سبحان ربي العظيم وبحمده. سبحان ربي العظيم وبحمده. سمع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى. سبحان ربي الأعلى وبحمده. سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. ربي اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني وارزقني واهدني وعافني واعف عني.
أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر. Ya, anggap saja sudah dua rakaat, kemudian tahiyat awal ya. Kita baca tahiyat awal ya Nana ya. Kita baca tahiyat awal. Duduknya posisi duduk iftirasyi. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Langsung kita tahiyat akhir ya, duduk tawarruk ya. Anggap saja sudah rakaat terakhir, lalu yang terakhir duduk tahiyat akhir tawarruk. Posisinya seperti ini. Kita ulangi dari bacaan tahiyat pertama. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi s-salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka hamidun majid. Bisa ditambah dengan doa tahiyat akhir ya. Allahumma inni a'udzubika min 'adzabil qabri wa min 'adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masiihid dajjal ya muqallibal qulub tsabbit qalbi 'ala dinik. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Ya, boleh setelah salam itu mengusap muka atau tidak ya. Terus salamnya harus benar-benar pas ya, ke kanan ke kiri, yang sekiranya pipi sebelah kanan bisa dilihat soft orang yang sebelah kanan kita ya, seperti itu. Jadi tidak sekedar tawaf boleh saja ya, ya. Itu anak-anakku yang dimuliakan Allah ya, yang kami banggakan, sudah praktek dari saya. Mengenai Sayyidina, mungkin ada anak-anak yang tidak terbiasa dengan Sayyidina ya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim dan seterusnya. Itu juga tidak apa-apa. Termasuk bacaan rukuk dan sujud ya anak-anak ya. Anak-anak misalnya terbiasa Subhana rabbiyal azim wa bihamdih itu ya. Atau ada yang terbiasa dengan Subhana rabbiyal azim ya, sujudnya Subhana rabbiyal a'la tanpa wa bihamdi itu juga ya. Termasuk juga ketika berjamaah i'tidal itu Rabbana walakal hamdu, cukup gitu aja kalau sebagai makmum. Jadi ketika imam sami Allah liman hamidah, makmum cukup membaca Rabbana walakal ham ya. Nah setelah salam kemudian dilengkapi dengan berzikir ya, berzikir dan doa sesudah sholat, istighfar 3 kali ya, tahlil panjang itu ya, Allahumma syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Terus Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bis salam wa adkhilna al jannata darus salam tabaraka rabbana wa ta'ala ya dzal jalali wal ikram. Terus al-Fatihah, ayat kursi ya, terus tasbih subhanallah subhanallah 33 kali, alhamdulillah alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar Allahu akbar 33 kali, terus tahlil la ilaha
ilallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasul dan seterusnya. Lalu berdoa, ya. Berdoa diawali dengan hamdalah, sholawat, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mendoakan orang tua, berdoa mohon ilmu yang bermanfaat, ya. Hidup yang barokah, hidup yang selamat, ya. Selamat dunia dan akhirat, ya. Ditutup dengan Rabbana atina fid dunya hasanah wa akhirati hasanah wa qina adzabannar, ya. Selesai sudah, jangan selesai salam langsung pergi, ya. Jadi lam kumcing, assalamualaikum langsung mak pelencing, jangan. Jadi langsung salam terus berdoa, berpikir, ya, insyaallah. Oke, demikian pemirsa dan anak-anakku yang berbahagia, khususnya siswa-siswi LPI Darut Taqwa. Mohon maaf jika ada kekurangannya. Mudah-mudahan barokah dengan doa Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.